Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbicara ya tentang satu tajuk yang saya kira amat penting untuk kita sama-sama fahami. Jadi tajuk perbincangan kita hari ini ialah berkaitan dengan pentingnya menabung. Okey, pentingnya menabung. Baik. Secara umumnya, secara umumnya tidak ramai yang suka menabung. Ya, sekiranya kita membuat survey, ya, bertanya kepada orang ramai. Yang mana satu pilihan mereka sama ada menabung ataupun membelanjakan harta ataupun membelanjakan wang. Yang mana lebih disukai ataupun digemari antara menyimpan dan juga membelanjakan wang yang ada. Boleh dikatakan majoriti akan menjawab lebih suka shopping, lebih suka membelanjakan duit, lebih suka membelanjakan apa yang ada. Sebab memang shopping, membeli sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita tidak, satu perkara yang tidak dapat kita nafikan, dia sungguh menyeronokkan. Saya ingin berkongsi pengalaman saya berbelanja, tuan-tuan, dan bukan untuk membangga-bangga tapi untuk dijadikan sebagai iktibar, sebagai satu pengajaran kepada semua. Apabila kita tidak mampu untuk mengawal nafsu belanja kita, ya, dan kebetulan pada ketika dan saat itu kita mempunyai wang, maka kadangkala kita akan berbelanja secara yang agak luar biasa. Satu ketika semasa saya berada di Brunei Darussalam, ya, saya pernah membelanjakan dalam tempoh setahun lebih kurang, sebanyak RM20,000. Mungkin bagi sesetengah orang RM20,000 bukanlah satu belanja ataupun satu jumlah yang besar, tapi bagi saya sendiri sebenarnya ia satu jumlah yang besar. Dan mungkin ramai juga di kalangan kita yang beranggapan bahawa shopping, kalau beli makan minum ataupun perbelanjaan-perbelanjaan lain seperti bayar ansuran kereta ke, ya, bayar sewa rumah ke ataupun ansuran rumah ke, ataupun membelanjakan persekolahan anak-anak ke, itu adalah satu jumlah yang tidak boleh dikira besar. Sebab kalau macam saya ada anak 14 orang, ya, kalau seorang belanja maknanya kalau dalam 14 orang anak itu jumlah perbelanjaannya RM2,000 sebulan, artinya setahun RM24,000. Itu kalau perbelanjaan biasa. Tapi kalau berbelanja online, beli perkara-perkara yang tidak begitu besar faedahnya, hanya memenuhi kehendak ataupun keperluan diri yang bukan menjadi asas, ya. Seperti contoh saya kongsi dengan tuan-tuan, di antara benda atau barang yang saya beli semasa di Brunei, semasa saya bekerja di Brunei, kebetulan pada masa itu gaji pun agak lumayan juga, ya. Antara perkara yang saya beli, bola bowling. Satu perkara yang kata orang tak masuk akal. Kenapa tak beli saja di Malaysia contohnya. Tidak tahulah apa yang mendorong saya membeli bola bowling. Kerana mungkin juga kebetulan pada masa itu ada satu jenis bola bowling yang sukar didapati di Malaysia, yang boleh didapati ialah di US. Jadi apa saya buat? Saya order bola bowling daripada US. Saya juga satu ketika pernah begitu berminat ataupun suka sangat sukan berkuda, equestrian. Jadi banyak juga wang saya belanjakan untuk membeli peralatan-peralatan untuk equestrian, dengan topinya, dengan
bootnya dengan berbagai-bagai peralatan lain. Ketika saya suka gadget-gadget yang pada ketika itu belum lagi ada gadget-gadget tersebut di Malaysia, contohnya VCD recorder pada tahun sekitar tahun 90-an, peralatan yang demikian belum lagi ada di Malaysia, ya. Jadi itu di antara barang-barang yang saya beli, dan sepanjang setahun itu saya telah membelanjakan sebanyak RM20,000. Jadi daripada sini saya boleh mengatakan, ya, berdasarkan pada pengalaman diri sendiri, bahawa sebenarnya pada saat dan ketika itu berbelanja more fun. Ya, shopping is more fun than saving money. Ya. Membelanjakan harta, melain membelanjakan wang, adalah lebih menyeronokkan daripada menyimpan. Pada saat itu sebab apa? Apa punca orang tidak menabung? Ini apa yang berlaku pada diri saya, kan? Kenapa saya tidak menabung? Antaranya ialah saya tidak mempunyai ilmu. Saya tidak tahu apa yang perlu saya buat dengan wang. Jadi sebab itulah bila saya ada wang, saya terus belanja. Sebab saya berkeyakinan bahawa selepas saya dapat wang, ya, pada bulan ini saya akan dapat lagi wang yang jumlahnya mungkin sama ataupun mungkin lebih pada bulan hadapan. Jadi saya tidak begitu risau. Ya, saya rasa terlalu yakin, ya, bahawa apa yang saya dapat hari ini saya akan dapat lagi pada keesokan harinya. Jadi mungkin juga dengan sebab itu ia menjadi punca sehingga saya berbelanja dengan cara yang tidak berhemat. Jadi kita tak tahu apa yang perlu dibuat dengan wang. Apa yang saya fikir pada saat dan ketika itu, ya, bila dapat duit belanja. So bulan depan dapat lagi, so belanja lagi. So apa yang perlu difikirkan? Itu mungkin kaedah saya berfikir pada ketika itu. Kenapa? Kerana saya tidak tahu apakah yang perlu saya buat dengan money, dengan duit yang ada, ya. Jadi setelah saya melalui beberapa fasa kehidupan yang perbelanjaan saya pada ketika itu agak boros, saya katakan, saya agak boros dan tidak begitu berhemah, dan amat tidak berhemah sekali pada pandangan saya ketika ini. Tapi pada ketika itu bagi saya itu tidak menimbulkan apa-apa masalah. Ya? Bila saya mendapat sedikit maklumat ataupun mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan pelaburan, kepentingan untuk kita, contohnya menyimpan, menabung, kemudian membuatkan investment ataupun pelaburan, menggunakan wang yang ada untuk perkara yang lebih berfaedah, barulah saya sedar bahawa apa yang saya lakukan itu satu perkara yang salah. Cuma agak malang sedikit, apa yang berlaku ialah kesedaran itu datang setelah apa yang saya miliki hampir-hampir terlepas daripada genggaman saya. Maksud saya, bila saya bekerja di Brunei, dan kebetulan pada masa itu saya rasa saya berkeyakinan bahawa khidmat saya masih lagi diperlukan di Brunei. Namun malang kontrak saya tidak disambung di Brunei. Walaupun pada ketika itu, pada saat itu kita rasakan bahawa Brunei masih memerlukan tenaga saya, bertugas sebagai pensyarah, namun ia tidak menjadi kenyataan. Ia memang jauh daripada apa yang dijangkakan. Akhirnya saya kontrak saya bersama dengan Brunei sebagai pensyarah di Universiti Brunei Darussalam akhirnya telah tidak disambung. Jadi bila kontrak tidak sambung, artinya saya akan terpaksa kembali ke Malaysia dan bekerja di Malaysia. Bila bekerja di Malaysia, gaji yang kita peroleh di Brunei, gaji yang saya peroleh di Brunei jauh sebenarnya lebih besar ataupun lebih tinggi daripada gaji yang saya terima di Malaysia. Sedangkan pada ketika itu, pada saat itu, kita punya taraf kehidupan kita ataupun cara hidup kita sudah agak berbeza kerana kita sudah agak selesa dengan wang sebanyak itu. Tapi bila tiba-tiba wang yang kita dapat telah jauh lebih rendah, ya, daripada apa yang pernah kita miliki sebelum ini, maka segala-galanya berubah. Di situlah baru saya rasakan bahawa wow, inilah akibatnya
peluang yang ada, kerana peluang yang ada tidak semestinya kekal bersama kita selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang dikasihi sekalian, apa yang kita ada hari ini, gaji kita yang kita ada hari ini, ya, rezeki yang kita ada pada hari ini, jawatan yang kita ada pada hari ini, ya, suami isteri yang ada pada hari ini, anak-anak yang ada pada hari ini, apa saja yang kita miliki hari ini tidak kekal selama-lamanya. Tidak kekal selama-lamanya. Jadi bila perkara yang kita miliki atau sesuatu yang amat berharga dalam diri kita, ya, tidak kekal, jadi apa tindakan yang perlu kita ambil? Tidak lain dan tidak bukan ialah berhati-hati. Bila kita ada anak, ada isteri, kita perlu berhati-hati dengan mereka. Maksudnya berhati-hati di sini ialah kita menunaikan tanggungjawab kita yang terbaik kepada anak-anak mereka, anak-anak kita. Supaya apa? Supaya apabila kita meninggal, apabila kita sudah tidak ada, ya, maka mereka sebenarnya boleh membantu kita. Membantu dari sudut pandang, bukan sudut wang lagi, sebab kita sudah tiada. Dari sudut doa mereka, kita sebagai anak amat memerlukan doa daripada anak-anak kita, daripada isteri kita, yang mendoakan agar keselamatan kita dan apa nama ni, supaya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada azab neraka Allah Ta'ala. Itu sebenarnya apa yang kita harapkan daripada anak-anak dan juga isteri kita. Ya, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Ya, apabila mati ya anak Adam, akan terputus segala hubungan dengan kehidupan mereka kecuali ada tiga perkara. Tiga perkara itu ialah antaranya waladun salihun yad'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan mereka. Ya, kemudian ilmun yantafa'u, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga sadaqatan jariyah, sedekah yang berpanjangan. Maksudnya di sini anak adalah satu amanah. Allah Ta'ala begitu, isteri adalah amanah. Jadi berhati-hati bermaksud di sini ialah kita menunaikan tanggungjawab kita sebaiknya, nah, kepada isteri dan anak kita. Berhati-hati dalam kedudukan yang kita miliki, artinya apa dia? Kalau kita sekarang ada kedudukan, kedudukan itu mungkin akan pergi daripada kita untuk selama-lamanya dengan sebab-sebab yang tertentu. Mungkin jawatan yang kita peroleh sudah lagi, mungkin ada orang yang lebih baik daripada kita, yang performance yang lebih bagus, dia punya ideas yang baru lebih mana diperlukan oleh tempat kita bekerja, oleh majikan kita contohnya, maka kita akan diganti dengan oleh orang lain. Ini adalah satu lumrah dalam kehidupan, ya. Tidak ada orang yang kekal selama-lamanya memegang satu jawatan, dia akan bertukar. Ya, itulah rotation dia. Putaran kehidupan kita memang sebegitu keadaannya. Jadi kita berhati-hati, artinya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan reputasi kita, kredibiliti kita, ya, maruah kita. Jangan sekali-kali menyalahgunakan kuasa, jangan rasuah, jangan melakukan penipuan, ya, dan perkara-perkara yang sedemikian. Ya, sebab perkara tersebut, walaupun mungkin, ya, kita beroleh wang berjuta-juta hasil daripada penipuan, hasil penyalahgunaan kuasa yang kita lakukan, tetapi ke mana kita akhirnya? Ke mana kita akhirnya? Akhirnya kita akan mati. Mungkin juga kalau kita tidak begitu bernasib baik, kita akan ditangkap sebelum kita mati, dan kita akan dipenjarakan mungkin, dan kita akan dikenakan berbagai-bagai jenis hukuman, dan ianya amat merugikan. Ya, apalah ada pada wang ringgit, juta-juta ringgit, tetapi kita berada dalam penjara. Apatah lagi kalau kita mati dalam keadaan Allah Ta'ala muka pada kita, maka itu satu perkara yang amat merugikan. Begitu juga dengan harta yang kita ada, berhati-hati berbelanja. Ya, berhati-hati berbelanja kerana apa? Kerana kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada kita di masa akan datang. Seperti mana yang berlaku pada saya. Ya. Kalau ikutkan di atas kertas berdasarkan wang yang pernah saya miliki ataupun saya terima sebagai gaji bulanan selama 6 tahun saya berada di Brunei, saya sepatutnya sudah menjadi seorang jutawan. Saya buat contoh yang mudah, tuan-tuan perempuan, bukan sekali lagi bukan untuk membangga-bangga, sebab itu perkara yang lepas dan sekarang saya pun dah tak ada dah semua tu, ya. Jadi saya boleh bercerita dengan tuan-tuan,
kalau mungkin saya masih ada ada juta-juta dalam bank, mungkin saya rasa tak sesuai untuk berkongsi ya. Tapi oleh kerana wang yang pernah saya miliki dulu sekarang sudah tidak lagi saya miliki, maka saya fikir well boleh kita kongsikan insya-Allah. Okey. Semasa di Brunei Darussalam dengan gaji yang ada, saya memperoleh pandangan saya memperolehi pendapatan keseluruhan selama 6 tahun sebanyak RM740,000. Jumlah tu agak besar. Agak besar bagi sesetengah orang, tapi bagi orang yang memang sudah memiliki wang jutaan ringgit, maka RM740,000 bukanlah. Maka jumlah RM740,000 bukanlah satu jumlah yang besar, ya? Tapi bagi saya ia satu yang besar. Dan sampai sekarang pun saya masih lagi menganggap RM740,000 itu satu jumlah yang besar. Baik, kalau sekiranya saya membelanjakan RM240,000 dalam tempoh 6 tahun tersebut, iaitu lebih kurang pembelanjaan bulanan sebanyak RM4,000 sebulan, ya? Kalau saya membelanja RM4,000 sebulan, maka saya telah membelanjakan kurang lebih RM240,000 dalam tempoh 6 tahun yang lepas. Okay, dalam tempoh 6 tahun. Jadi daripada RM740,000, kalau saya belanjakan sebanyak RM240,000, ya, saya masih lagi ada baki di tangan sebanyak RM500,000, betul eh? RM500,000. Baik, kalau 13 tahun yang lalu, ya, kalau 13 tahun yang lalu saya membeli dua buah rumah, ya, saya membeli dua buah rumah dengan nilai rumah yang setiap satu ialah RM250,000. Dan sekarang selepas lebih kurang 13 tahun saya membeli rumah tersebut dan saya berniat untuk menjualnya sekarang, agak-agak berapa jumlah harga lebih kurang rumah tersebut? Ya. Kalau kita kira secara logik, ya, secara logik dan berdasarkan pada market semasa, harga rumah meningkat sekitar 10% setiap tahun. Jadi kalau kita kira 13 tahun, okey, kita tak payah kira 13 tahun lah untuk memudahkan perkiraan, kita cuma kira 10 tahun sahaja. Kalau 10 tahun, ya, 10% kenaikan harga rumah, artinya dalam tempoh 10 tahun saja kenaikannya sudah mencecah 100%. Okay, baik. Kalau 100%, dulunya rumah saya beli harganya RM500,000 untuk dua buah, sekarang sudah bernilai RM1,000,000. Okey. Ini juga bermaksud bahawa kalau sekiranya saya mempunyai saya menjual rumah tersebut, rumah yang dua buah tersebut, ya, yang sekarang yang bernilai RM1,000,000, artinya kalau rumah itu berjaya dijual, saya sudah mempunyai wang tunai di dalam bank sebanyak RM1,000,000 sahaja. Baik tuan-tuan, saya cerita ini semua kenapa saya cerita ini semua kerana saya tidak mempunyai wang tersebut. Kenapa ini tidak berlaku? Ada sebab-sebabnya. Jadi kita akan sambung perbincangan kita insya-Allah di masa-masa yang akan datang. Kenapa saya tidak jadi tawar? Dan inilah sebenarnya saya tulis dalam buku saya bertajuk Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Dan saya harapkan bahawa pihak ITBN akan segera mengeluarkan buku ini kerana buku ini telah pun diserahkan kepada pihak ITBM sekitar lebih kurang 3 bulan yang lalu, dan insyaAllah mudah-mudahan ianya akan segera dicetak insyaAllah untuk dipertambahkan oleh orang ramai. Jadi kita tunggu di siri yang akan datang Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan, sedangkan saya sudah berada hanya selangkah daripada status sebagai seorang jutawan. Kita bertemu lagi di lain masa insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa lillahi taufiq.